Satgas TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga bersama warga Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menggelar bersih desa di lingkungan masing-masing. Sejak pagi hari, warga Desa Ketapang, Dusun Sarimulyo berduyun-duyun keluar rumah. Ada yang membawa sapu, tempat sampah, dan perkakas lainnya. Sejak pagi mereka antusias membersihkan halaman rumah mereka masing-masing. Aksi bersih-bersih desa warga tersebut turut dibantu oleh anggota Satgas yang sedang melaksanakan TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga. Sebagian membersihkan selokan, ada pula yang mencabuti rumput liar. Anggota Satgas Lugito menyampaikan, bersih desa ini bertujuan untuk lebih memperindah dan menambah nilai estetika lingkungan desa setempat. Masyarakat, untuk ini kita mau lanjut kunjungan Bapak Panglima Kodam. Untuk arealnya, ini Dusun Sarimulyo, untuk tempatnya ini kanan kiri jalan. Untuk kegiatannya ini mungkin seminggu sekali. Program TMMD memang tidak melulu fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga fokus kepada non-fisik. Berbagai kegiatan non-fisik tersebut diantaranya menjalin interaksi yang terbingkai dalam agenda sosial kemasyarakatan. Tim Liputan, Bandung TV.